Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan menuju WPK WPPM. Membangun zona integritas menuju WPK WPPM, kami membentuk tim yang kuat, tim yang solid. Tim ini bertugas untuk melakukan berbagai macam perubahan, di antaranya inovasi internal maupun inovasi eksternal. Kami siap mewujudkan zona integritas menuju WPK WPPM. Selamat datang di BPS Kabupaten Grobogan. Kami berupaya melakukan perubahan positif dengan berbagai perbaikan dan inovasi untuk menghasilkan perubahan nyata pada 6 area perubahan. Manajemen perubahan. Perubahan adalah jembatan menuju impian. Perubahan harus dijemput dan tidak bisa ditunggu. BPS Kabupaten Grobogan mendeklarasikan pembangunan zona integritas pada 17 Juni 2020. Change Ambassador menginisiasi dan mengawal pelaksanaan berbagai program perubahan. Penataan tata laksana. Setiap pencapaian dimulai dari tatanan yang baik dengan sistem yang teratur, kita menciptakan ruang untuk inovasi dan tumbuh. Pemanfaatan teknologi informasi telah diterapkan pada sistem pengukuran kinerja dan manajemen SDM serta pelayanan publik. Inovasi berupa aplikasi Grofis atau Grobogan Office memudahkan dalam mengakses semua dokumen, baik teknis maupun dokumen administrasi. Penataan sistem manajemen SDM. Jika semua orang bergerak maju bersama, maka kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Pimpinan mendorong semua pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, seminar, dan diklat. Penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik dalam penilaian kinerja pegawai menggunakan aplikasi online Keep Up setiap bulannya. Pemberian penghargaan Best Employee Triwulanan berdasarkan penilaian kinerja. Penguatan akuntabilitas. Transparansi merupakan hal yang genting. Akuntabilitas menjadi begitu penting. Pengelolaan akuntabilitas kinerja memastikan kinerja yang bertanggung jawab yang tercermin pada nilai SAKIP BPS Kabupaten Grobogan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penguatan pengawasan. Dengan memantau setiap proses, kita memastikan kualitas dan efisiensi tetap terjaga. Sosialisasi anti korupsi dan pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal. Penjaminan kualitas dilakukan dengan melakukan evaluasi dan quality gate yang melibatkan seluruh elemen. Rekrutmen mitra menggunakan Sobat BPS, optimalisasi penggunaan kartu kredit pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan bukan hanya tugas, namun suatu kehormatan untuk menjadi bagian dari perjalanan orang lain. Tidak ada yang lebih penting selain rasa aman, nyaman, dan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang kami berikan. Inovasi secara nyata juga kami wujudkan melalui pembangunan aplikasi My Grobogan. Apresiasi kepada BPS Kabupaten Grobogan atas kolaborasi yang baik selama ini dengan Pemda Kabupaten Grobogan dalam menyediakan indikator utama pembangunan. Kolaborasi ini sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Grobogan. Peran BPS sebagai penyedia data indikator dalam perencanaan pembangunan Grobogan sudah dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Terima kasih BPS Kabupaten Grobogan yang telah berkolaborasi menyediakan data-data yang tepat dan akurat. BPS Kabupaten Grobogan siap mewujudkan zona integritas menuju BPK.